Halo teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Wartada Justin dan Bang Komri. Selamat sore teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga hari ini kita masih diberi kesehatan, masih diberi kelancaran dalam menjalankan aktivitas, dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi ya teman-teman, hari ini saya dan Bang Komri sedang santai pada sore hari ya. Dan sekarang kami ingin melakukan aktivitas di kebun kita yang lama teman-teman. Nah, berhubung kita kemarin sudah mempersiapkan apa Bang? Pagar untuk bibit ya Bang ya? Ya. Kebun baru kita sudah siap teman-teman, tinggal kita menunggu proses selanjutnya. Nah, proses itu sementara kita menunggu prosesnya, maksud saya begitu teman-teman, kita akan beraktivitas di kebun kita yang lama. Jadi ikutin terus video ini, semoga tetap saja teman-teman semuanya terhibur. Bagi teman-teman yang belum pencet subscribe-nya, silakan pencet dulu supaya tidak ketinggalan video menarik dari Warta Petani Muda dan Bang Komri teman-teman. Nah, hari ini kita itu kedatangan tamu, yaitu tamunya Bang Roji. Nah, sementara Bang Rojinya lagi istirahat untuk merunding sawitnya teman-teman, jadi kami ajak Bang Roji untuk membantu kami memegang kamera. Oke, kalau begitu teman-teman, kita langsung menuju ke kebun yang baru dan kita akan melakukan aktivitas di sana. Nah teman-teman, ini dia main ramen. Kalau biasa kan kameramen, ini main ramen. Mas senyum ya Bang? Bang, gimana? Sepatunya. Oke teman-teman, kita lanjut. Tumbuh. Itu teman-teman, ini udah tumbuh. Nah, itu. Ini sebelum kitnya diganggu hama, kita semprot duluan. Ini apa ya, Pak? Ini sipin ini. Kita sebelum diserang hama, belewah kita ya atau apa? Ini timun suri. Timun surinya kita semprot dengan pakai sipin. Nah, ini udah ada yang serang hama kayaknya. Udah putih-putih, 7 Ma. Tahun. Tambah air dulu teman-teman. Lihat tuh, coba lihat ini. Nah, ini kayaknya udah dimakan hama. Udah putih-putih. Tuh. Udah putih-putih kayak gini. Telat disemprot. Telat disemprot kayaknya teman-teman. Kita tunggu dulu Bang Komri lagi ngisi apa? Nambah air sipinnya tadi. Yang ini kebanyakan. Kebanyakan apa? Pengotan anam ini? Enggak. Apa? Kebanyakan. Nah, ini tanaman Bang Komri yang kurang subur. Subur ini. Mau semprot lah ini ya. Saya mau kita jagung juga, kita semprot ini. Nah, jadi teman-teman sore-sore kayak gini kita semprot-semprotan dulu. Semprot jangan, apa? Jangan sampai sapasannya. Jadi sampai dia tandus obat. Jadi kata Bang Komri tidak boleh terlalu banyak teman-teman. Lumayan banyak teman-teman. Tuh. Udah. Coba ini.
Oke, teman-teman. Jadi nyemprot tanaman belewah kita sudah selesai. Sekarang kita lanjut lagi nyemprot tanaman jagung, teman-teman. Yang jagung kan kemarin kita tanam jagung ada dua lokasi. Nah, lokasi di kebun lama ini kita kembali semprot, teman-teman. Sekarang kita lihat dulu bagaimana kondisi dan perkembangan jagung kita. Kalau yang di lokasi baru kan beberapa hari yang lalu kita bikin videonya juga. Alhamdulillah perkembangannya sangat bagus, teman-teman. Batangnya itu sudah kelihatan besar, subur. Kita juga sudah selesai nyabutin ilalang. Sekarang kita coba lihat yang di sini. Coba lihat ini. Pisang belum dipanen. Kata Bang Kompi, mungkin satu minggu lagi, teman-teman. Woi, besar, mentereng, kencang, teman-teman. Nah, kita lanjut lagi. Enak banget sore-sore kayak gini. Jalan-jalan tengah kebun. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, jagung kita, teman-teman. Lihat tuh. Tapi masalahnya banyak rumput. Ini rumput semua. Ini ada bekas kacang tanah. Kita cabut, teman-teman. Ini kacang tanah udah berbunga. Sisa-sisa yang kemarin kan tinggal dalam tanah itu waktu kita panen. Sika itu. Ini bakal rusak nih. Ini Bang Kompri lagi siap-siap. Apa ya, Bang? Macet? Bukannya kayak kita apa? Karuk-karuk-karuk mendi. Ada suara itu, Bang? Iya. Serat itu, Bang. Serat. Kita minyak dulu. Nah, teratnya. Kasih minyak, teman-teman. Bukan dikasih Indomie itu. Melihat apanya minyak Indomie. Nah. Wah, masih. Emang bunyi kayak gitu? Enggak, kesat ini. Sebenarnya. Kiri. Itu Bang Roji tahu lagunya, teman-teman. Kiri. Coba kita lihat Bang Roji panen pare, teman-teman. Bang Roji tahu lagu itu kiri. Gitu. Iya, Bang. Oh. Itu. Kiri. Langsung dapat tiba-tiba kiri. Kiri. Ilmu dari mana itu, Bang? Tebak. Ini jagung kita apa mau kerdil ya? Jadi, tapi tidak terlalu kerdil ya, Bang. Tapi kita tambah dengan ini, pertumbuhannya kurang subur gitu. Buat grand pantas sebenarnya. Ya, grand pantas kita tambah dengan ini sedikitnya. Harusnya bisa lebih subur lagi tuh ya, Bang? Iya, ini perengsang ini sebenarnya. Kalau di seterus, kalau seterusnya ini sebenarnya nggak bagus. Tapi cuman yang kita belum pernah dikasih ini. Ini baru pertama ya, Bang ya? Iya. Jadi apa? Di sore hari ini tuh saya juga mencemas tanaman saya, dikarenakan dari jam kurang setengah tiga tadi nggak dapat lagi pancaran matahari ya. Dikata mau hujan nggak jadi. Jadi kalau kemarin ya hujan. Ya kemarin. Jadi hama itu bisa rumah lebih biak. Apalah ganas. Kalau lebih ganas. Kalau matahari itu nggak mancar tanaman kita di sore-sore ini.
Lihat itu, Bang Roji banyak banget dapat pare. Ini cabe, cabe panjang. Cabe bisa juga pak gitu ya, Wei? Nggak tahu tadi. Tadi emang udah batal. Aku lihat. Waduh. Banyak omput liarnya. Bisa. Itu tuh. Wow. Apa? Emang itu. Ini dia. Jangan yang kemarin ini. Iya. Idanan ini bang. Yang subur ini patah, Bay. Iya. Dan ini apa? Kacang tanah. Ini udah berbunga. Kendala di bedeng ini. Di bedeng tanah di gemur ini. Heeh. Jadinya tanah itu kurang padat ya, Bay? Ya roboh. Kita lahan jagung kita yang kecil semprot juga itu. Semprot juga ya? Bahaya itu kalau hari mendung-mendung kayak gini. Dicampur kacang tanah. Nah itu sisa itu. Sisa waktu kami panen itu kan ada yang tertinggal dalam tanah. Itu juga cabut. Nah. Bilang apa? Makasih. Terbaik ini pengurta yang robo ini. Ini diterjang angin ini. Ruangannya mau tumbuh. Ya tuh, yang ini patah juga teman-teman. Itu punya kan? Itu punya. Selang tak ada lagi selang. Jadi ya teman-teman, Grand Fantas itu bukan racun pembasmi hama, tapi itu perangsang untuk kesuburan tanaman-tanaman kita teman-teman. Sama juga nggak mau kayunya masih ada bau-baunya. Sama nggak suka ya bang ya? Wah banyak matang. Nah. Matang. Oh. Ini pare sampai ke sini loh. Udah matang. Kak yang masak kak Umar hidup lagi. Ini matang teman-teman. Banyak kayak habis ya, Kak? Rezeki Bang Roji. Nyari pare langsung dapat. Ternyata Bang Roji udah tahu duluan teman-teman, kiri. Dah, teman-teman. Kita langsung ikutin tadi Bang Komri udah kemana. Lapa capaan ya, Lem? Pisang. Eh? Belum, eh? Tadi udah kita lihat belum bisa panen teman-teman. Tuh. Lanjut ke kebun jagung yang satu ya, Pak? Iya. Itu namanya tanah kecap. Nah, untuk kemarin ada teman-teman yang nanya itu kolamnya gimana, apakah terbengkalai, apakah tidak jadi dibikin. Jadi, teman-teman, beginilah suasana kolam kita. Ya, tapi rawannya lada di sini dikit, cuman belum baik mengalir. Nah, coba kita lihat. Ini airnya udah bertambah, teman-teman. Tapi air yang di sini lagi-lagi belum masuk. Tapi rawannya itu udah becek, teman-teman. Udah sampai situ tapi belum mengalir. Mungkin hujan satu atau dua kali lagi bisa ngalir. Kalau kolam ini ngalir, kita langsung pesan bibit, teman-teman. Dan kita langsung menyemai bibit di situ. Menyemai. Apa, Bang? Melepaskan bibit ikan di situ, teman-teman. Iya. Semuanya jadi juga. Ini keladi? Tidak semprot? Enggak. Apa yang ini bakal anak? Ini ada anak. Ada isinya? Belum. Pak Raji mau? Nah kali-kali Pak Raji. Udah ada isinya. Lihat tuh, nyolong pare. Nah, teman-teman ini dia kebun jagung kita. Wih, yang ini mantap banget. Oh, segar-segar. Karena kemarin habis hujan. Sekarang mendung. Pupuk itu berarti. Grand Fantas.
kau nak cepat besok? Tidak semprot tentang umi. Bukan pupuk, penyubur tanaman, tidak ya? Mana ada sekarang kau nyubur? Semprot. Jadi. Biar tinggi. Apa nak kau? 80 kilo badan. Biar tinggi katanya. Lebih tinggi, tambah besar. Tidak tahu ini lubang apa. Lubang kobra. Lubang kelali ke muka. Lubang kelali ke muka. Kelali. Maliat. Kayaknya ada dong. Kenapa lah saya keterusan internet lubang. Tadi saya kaget ketemu kobra, ada kobra. Rambut semua buat. Tidak lubang. Wah, sana banyak buah dia entah. Mana? Banyak. Buah durian itu. Putiknya. Udah segepal. Oke, teman-teman, sementara Bang Komri lagi nyemprot itu tanaman jagung dan tabung capnya itu cuma satu. Kita lihat-lihat kondisi bedengan yang sudah kita kasih pupuk, teman-teman. Tadi pagi tidak hujan, yang tadi tidak hujan, tapi kemarin hujan, teman-teman. Tuh, lembab, pupuknya belum terlalu hajur nih, belum terlalu menyatu sama tanah. Semoga saja malam ini turun hujan dan malam besok tumbuh hujan, teman-teman, supaya kita bisa langsung bercocok tanam di sini. Kalau misalnya sering hujan, itu bibit kita bertambah subur. Kita langsung bisa di sini menanam bibit itu. Lihat tuh, luas sampai situ. Alhamdulillah. Ini apa? Jengkol berjejer kayak gitu. Kalau udah bersih kayak gini, bagus banget lihatnya itu. Walaupun dia belum ngasil, teman-teman, jengkol ini kalau misalnya ngasil, ini bisa jadi mata pencarian kita juga. Bisa jadi sumber rezeki juga kalau misalnya jengkol ini udah ngasil. Lanjut lagi sini. Suka makan jengkol? Suka makan jengkol? Enggak. Emang Roji tadi udah minta pare, ini minta jengkol. Bang Roji ini kalau apa? Habis. Pulang dari kerja itu ya kesini belanja, kata Bang Roji kalau ke kebun dia belanja. Belanja tanaman kayak gini. Oke, teman-teman, berhubung Bang Roji mau minta jengkol, kita itu langsung saja naik jengkol. Tapi kalau tidak dikasih, Bang Rojinya nangis. Apa kapan Bang Roji? Kapan mau ya? Mau. Mau. Udah sedia tapak. Wadah, teman-teman. Mau dia tapak. Nah, Bang Warta enggak bisa naik, manjat. Ini Bang Roji mau manjat, teman-teman. Ini jengkolnya udah lumayan tua ya. Lihat tuh. Ada penyengat, oke. Enggak. Bang Roji mau manjat, jadi Bang
Komri megang kamera, teman-teman. Berhubung saya terlalu pandai untuk memanjat, jadi saya nunggu di bawah saja, teman-teman, untuk ngawasi. Jadi saya enggak bisa maksa Bang Roji. Iya. 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 Kira duhai. Duhai. Apa dia sawit? Ini enggak bisa manjat tadi, enggak bisa manjat. Coba kamu dulu. Enggak bisa manjat. Kayak kan Bang Komri tuh, kayak apa? Bukan, teman. Memang ya. Enggak apa-apa lah. Coba aku mau manjat juga. Kena ranting mati ini. Kenapa Roji kau manjat? Kamu bisa manjat, Bang? Coba. Kalau aku bisa kalau manjat yang ini. Kena jatuhkan ranting. Mati. Tidak. No, yang ini mati. Kalau aku kayaknya yang ini bisa, teman-teman. Manjat yang ini. Soalnya tidak terlalu curam. Enggak bisa manjat, benar-benar lebih parah dari aku ya, Bro Roji. Aku enggak separah itu. Coba pegang kamera. Kau yang lebih parah? Bang Roji, pengorta pegang kamera. Kau Iya, aku pegang kamera. Coba. Lihat pengorta yang gimana? Jadi, nah, pegang kamera. Oke, teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, Bang Roji tetap berusaha. Gimana? Hei, udah woi kalau udah baca. Berusaha. Udah pohon lah. Udah bacanya. Oh, ini di atas jengkol ini, teman-teman. Lihat, buat jengkolnya. Yang ini loh. Ini yang lekatnya ditangkai. Udah Bang, petik Bang. Nanti. Saya asiknya kalau di atas ini sebenarnya. Nah, ini. Ini tangkai jengkol. Bagus, Bang. Betul. Belum mentuannya, tapi kalau dilalap ini bisa. Udah keras kalau dilalap. Tak baik disambal ini. Ya, Bang Roji mau minta sedikit katanya. Mampung apa? Ini lagi ke kebun. Ya. Ini jangan dipotong dahannya. Kalau dari atas lumayan tinggi, ya, teman-teman. Tuh. Wih. Agak ngeri juga, Pak Lek. Lagi Bang. Itu di atas Bang, banyak banget Bang. Iya. Enggak bisa itu tinggi Bang. Yang di atas. Hati-hati Bang, patah. Enggak, kalau di atas itu banyak banget lah, teman-teman. Walaupun kita pandai, manjat ini harus selalu hati-hati ini. Wih, besar itu. Banyak Bang. Terus. Goyang terus Bang. Belum. Gitu. Tunggu dong. Ya Bang Roji deh. Dikit, baru dikit kalau.
tanggung. Tanggung. Dem. Oke teman-teman, kata Bang Rojinya udah selesai. Gak usah banyak-banyak. Bang Roji ini sebenarnya banyak gerdil kalau bahasa di sini itu. Minta enggak boleh banyak. Udah selesai teman-teman. Oke kalau begitu kita tidak ambil gambar waktu kita turun. Gak tahu gimana ini. Udah kalau begitu sampai ketemu di bawah. Apa kita mau menutup dia di atas kayu? Udah. Ada. Sampai. Alhamdulillah. Ini dapat apa? Plastik teman-teman. Lumayan. Lumayan. Bisa bawa pulang. Kita bawa pulang. Kalau diminta. Oleh-oleh untuk Rehan sama Intan. Bukan oleh-oleh Rehan, oleh-oleh Mak Rehan. Oke teman-teman semuanya, alhamdulillah teman-teman, aktivitas kita sore hari ini kita seru-seruan. Bang Roji ternyata lebih parah dari aku kalau manjat. Aku tadi bisa manjat yang itu, kalau manjat yang di sana nggak bisa tinggi ya, Bang ya. Tapi... batangnya juga lurus. Capek teman-teman karena badan udah mulai gemuk lagi. Ya, tapi saya melatih Bang Warta ini bukan saya dipaksa lah. Pelajar saya juga mau mencegah lah orang yang nggak bisa manjat. Nggak dipaksakan aja, jadi nggak usah. Saya juga pertemuan di atas kayu itu beda-beda dahan itu lebih susah-susah, beda-beda juga rasa. Iya, kemudian rasa di dan ini kayak gini, kayak goyang-goyang. Rasa dan ini beda. Cuman mana yang udah pengalaman manjat itu mungkin pengalaman itu nggak jauh berbeda. Nah jadi teman-teman, saya rasa di video ini kita banyak bercanda, kita seru-seruan sama Bang Roji juga. Biasa kalau ada Bang Roji kita itu tuh selalu tertawa. Bang Roji yang gak lucu bisa jadi lucu teman-teman, karena sering sekali bikin lelucon. Jadi mohon maaf kalau misalnya di percandaan kami atau di kata-kata kami ada yang menyinggung teman-teman semuanya. Kami tidak ada maksud sama sekali teman-teman, karena ini real adalah candaan kami di sini. Tidak ada maksud untuk menyinggung teman-teman semuanya. Saya rasa teman-teman video ini sampai di sini dulu. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like. Jika teman-teman suka dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe. Silahkan beri kami kritik dan saran secara sopan di kolom komentar, supaya bisa kami perbaiki di video-video berikutnya. Jika selama penayangan video ini ada kata-kata yang salah atau perbuatan yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya, baik dari saya, dari Bang Komri, dari Bang Roji, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baiklah teman-teman, saya tutup video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Salam sukses petani muda. Mantap.